Halo halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel Tri Adi Sumarsono. Bosku, kali ini di depan saya ada mobil pickup L300 ya. Ini bermuatan, biasanya dipakai untuk muatan sapi atau yang dikenal juga dengan L300 sapi balap ya. Ini untuk nampak dari sektor bagian depan. Kita akan coba review untuk detail modifikasinya. Kita mulai dari atas terlebih dahulu. Ini untuk bagian atas dikasih variasi pipa stainless ya, pelindung cabin. Lanjut untuk bagian kaca sudah dilengkapi dengan variasi lampu strobo. Ini untuk nampak dari depan, new actor military ya. Ini untuk bagian depannya, untuk bagian grill. Dan yang paling menarik di sini untuk bagian bumper dari Jetbus 3 ya. Jetbus 3 Mafia Lembu. Dan untuk detail bagian fog lampnya seperti ini. Di sini sudah dilengkapi variasi seperti ini ya, seperti variasi Sparco Rally Art ya. Untuk warna sendiri, warna hitam mendominasi ya, dan warna orange. Ini untuk nampak dari sektor sebelah kiri ya. Ini untuk pengaman samping, untuk bagian sebelah kiri. Ini bervariasikan pipa stainless ya, ada spakbor berwarna hitam. Ini untuk nampak dari sektor bagian belakang. Untuk variasinya seperti ini ya, variasi besi dinding berbahan full plat ya. Untuk nampak dari belakang masih standar ya, Alenteng Allier Info. Kita coba menuju bagian depan. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan review yang sangat singkat kali ini. Kita sambung-sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Tri Adi Sumarsono pamit undur diri. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.